Ni adalah satu video yang lalu dekat wall Facebook aku. So aku rasa tertarik lah nak buat apa nama tu, video berkenaan dengan video ni kan. Right, so tulis kat sini, sedihnya terharu tengok suami hadiahkan Mustang pada hari perkahwinan. Katanya pengantin perempuan tu baru 18 tahun. Beginilah cinta sahabat-sahabat. Ada sesuatu yang tak kena lah dengan video ni kan. Okay, kalau betul lah ini video perkahwinan kan, rasa macam sunyi je perkahwinan ni, ataupun ini selepas perkahwinan, aku pun tak tahulah kan. So mari kita tengok video ni kan. Dia keluar daripada rumah, kawan-kawan dia bawa semua kan. Banyak kamera woman. Oh, ada cameraman satu kat belakang ni kan. Tapi banyaknya aku tak nampak lah macam kemeriahan perkahwinan tu kan. Tak ramai orang. Wah, aku tak tahu mungkin dekat tempat lain ke. Tapi kat rumah tu, mesti kat rumah dia kan. Mesti ada kemah-kemah. Kalau kahwin, mesti ada kemah-kemah. Biasa kahwin kan. Tapi ni aku tengok macam tak ada. Kosong. Oh, happy kan. Happy sebab dapat tengok kereta kan. Oh, kereta dia. Mustang bro, Mustang. Mustang bukan kereta murah bro. Ni kereta kategori mewah bro. Ini kalau kau tak ada gaji RM10,000 sebulan kan, kau janganlah nak pakai kereta ni kan. Kalau kau ada gaji RM10,000 sebulan pun, aku rasa kau tak boleh pakai lagi kereta macam ni kan. Kau nak bayar bank loan, kau nak bayar road tax, maintenance, minyak kan. Oh, gila bro. Tapi kau tengoklah keadaan kan. Aku tak tahulah laki ni mungkin anak orang kaya kot, anak datuk ke apa kan. Anak latuk ke businessman ke kan, mungkin dia mampu kot. Tengok tu. Happy masuk kereta. Baju kahwin ni pun bukannya calang-calang pun, sebab ada crown princess apa semua ni. Mahal ni baju kahwin ni. Oh, peluk kereta. Hari pertama perkahwinan kita peluk kereta tu kan. Zaman sekarang kan, zaman sekarang punya apa gimmick perkahwinan tu pun bukan main lagi kan. Tapi tak tahulah betul ke tak kan. Ataupun ni just macam drama ke, ataupun just saja nak buat-buat ke kan? Kita tak tahu kan. Nah, lepas ni ada pula kan, kapal terbang kan. Oh, hadiahkan private jet satu. Masa aku kahwin dulu pun hutang dulu. Hutang bank rakyat. Kan, baru je habis bayar duit hutang kan. Ha, bukan orang kaya kan. Mak bapak tak ada kan. Kena kerja sendiri, cari duit sendiri lah. Tu pun belah sana support sikit kan. Ha, so, tapi yang pentingnya selepas perkahwinan tu kan, kan mula-mula ni seronok lah. Macam aku dulu seronok lah mula-mula beli barang hantaran kan. Dapat duit kan, RM30,000 kau beli tu, beli ni kan. Beli smartphone dulu, smartphone dopot pun dopot kan. Macam apa Samsung Galaxy yang ada pen tu kan, mahal lah kan telefon tu kan. Lepas tu lah tanggung kan hutang, kena bayar bulan-bulan apa semua. Itu kau baru nak bayar kan. Lepas tu daripada segi hidup berkahwin pula lain cerita kan. Dugaan-dugaan perkahwinan tu, hidup bersama kena tahan, kena bersabar, kena. Perkahwinan ni memang seronok dia yang mula tu je kan. Lepas tu yang seksa tu. Hidup bersama tu cabaran dia kan. Ha. So, ramai yang tak tahan tu bercerai lah kan. So kalau yang bertahan tu, bila dah ada anak esok lain pula cerita kan. Ha. Macam-macam. So nasihat aku kepada yang tengok video ni, yang belum kahwin ke, yang baru nak kahwin ke, korang kena bersedia kan. Bersedia untuk menghadapi cabaran selepas berkahwin kan. Sebelum kahwin tu tak ada apa bro. Sebelum kahwin tu tak semua orang boleh buat bro. Kan, dia lepas tu kan. Lepas tu kan, kau tunggu lah. Kau tunggu lah kan. Sebulan ke, dua bulan ke kan, kau tunggu. Kan, kau tunggu kan. Kau tahan sampai mana kan. 5 bulan, setahun, 2 tahun kan. Dia macam-macam dulu cabaran kan. Dah kahwin, cabaran dia pula anak pula kan. Tak ada anak pula kan, susah pula kan. Bukannya susah apalah kan, macamnya rezeki tu tak bersambung lah kan. Rezeki tu tak berkembang kan. So tu yang aku kata, bila ada anak tu rezeki akan lebih murah kan. Tapi kalau kau tak ada anak, nanti cabaran dia lagi kuat kan. Kau tak ada anak tu kan, kau hidup berdua je kan. Ha, so nanti kalau ada anak tu, at least cabaran tu akan kurang sikit lah. Ha, bukan cabaran orang tanya tu, cabaran hidup tu kan. Ha, so at least kau tumpu fokus kepada keluarga kan. Ha, kalau kau tak ada anak kan, dah 2-3 tahun tu macam kau dah boring lah kan. Ha, kau akan cepat boring kan. Kau ni lelaki lah selalu kan, bukan perempuan ni lelaki.
Kan, tu yang paling lama lah, 2-3 tahun kan, yang paling cepat. Yang paling cepat tu setahun dah, dah kong lah. Dah gibak lah kan. Boring lah, tengok muka dia lah. Lepas tu layan dia apa lah semua kan. Mula-mula bercinta, memanglah tak boring kan. Sebab kau duduk dating kan, kau duduk balik rumah. Lepas tu bila kau nak tu baru teman, baru jumpa kan. Kau tak sentiasa bersama kan. Nah, ni bila kau selalu sentiasa bersama tu, dia akan timbul rasa bosan tu lah kan. Tu cabaran lah kan. So bila ada anak tu, rasa bosan tu akan kurang lah kan. Kalau ada anak tu menceriakan keadaan kan. So kalau korang ada apa-apa nak komen, yes, komen lah kat bawah tu kan. So kita bincang sama-sama. Perkahwinan abad ke 21. Okay, tu je lah video untuk kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton Thumbs Up For You and i5 Bro. So if you like this video, please, please drop a comment, like and share. And if you can, please subscribe to my channel. Yes, I see you again in the next video. Bye-bye.